Om Swastiastu Pak Rizal mohon izin kita akan kembali menjelaskan tentang progres terupdate mengenai perencanaan Pak Rizal menata kembali tentang rumah khususnya di eksternal nah ini pertama yang saya tampilkan ini adalah fish ya tampak timur ya nah ini barat ini timur ini utara ini selatan pisnya seperti ini Nah, setelah Melalui apa ya komunikasi terakhir, nah, jadi ini perbandingannya, eh, kalau kita berdiri di Paping ini di jalan ini, beginilah nanti postur bangunan uh, parisal secara keseluruhan. Perbandingan antara merajan dengan bangunan, merajan dengan ini tembok pagar, dan juga angkul-angkul uh, dengan bangunan. Inilah posturnya nanti, ya, ketika kita. Berdiri di sini memandang bangunan. Oke, okay. untuk mengidentifikasi ya, apakah ini sudah sesuai dengan ukuran yang kita ukur di lapangan? Oke, okay, tidak akan close satu persatu. Unit-unit uh, bangunan ini ya, merajan ya, diangkat close semuanya, tiangkan close karena kita akan mengidentifikasi, mengecek kebenaran mengenai ukuran existing aslinya ya. Oke, lagi satu. Nah, ini. Nah, inilah ketika belum dibangun merajaan, ya. Aduh, gaso. Seperti ini tampilannya nanti. Nah, jadi tanah yang di sini kan masih meninggi dia. Ini perlu di cut atau dipotong ya. Dipangkas. Ini kemungkinan sudah terpotong sedikit, nggak? Datar dengan jalan, ya. Jadi kita tinggal merapikan saja, ya. Oke, mengenai lebar rumah, ya, dari ujung utara sampai ke ujung selatan, sesuai dengan kita ukur, ya. Kita mengidentifikasi sekarang, ya. Nah, ini waktu kita ukur kan di sini, ya. Nah, ini ujungnya ada patok di sini, di ujung utara, kemudian di ujung selatan juga ada patok. Itu 13 meter ya 50 Nah ini yang kanyang 13 meter 50 Ya nah, 13 meter 50 Dari ujung utara sampai selatan Ini sudah ada patok Pal dari BPN ya Nah sementara Dari bangunan sampai ke jalan ini ya Di sisi selatan Oke kita kan ukurnya di pas di bangun ini kemarin, ya. Dari bangunan ini, nah ini kita akan ukur ya, sampai di selatan ini, di, di bagian selatan maksudnya, ya. Itu 7 meter. Ini angka 7 meter, ya. 7 meter dari bangunan sampai pinggir jalan ini. Nah, sementara di ujung utara, nah ini kan sudah pas dengan bangunan, ya. Uh, dari ujung utara nah, ini kita ukur kemarin ini ada 5 meter nih nah ini agak susah tiang akan pinjamkan dulu Di sini ini dia lurus bangunannya nge. oke okay, tiang turunkan untuk memudahkan pengukuran Cuman mengidentifikasi sekarang, sesuai enggak uh, apa yang gambar dengan reel di lapangan 5 meter? Nah, ini ada angka 5 meter ya, nah, ini ada 5 meter. Artinya, di sisi utara 5 meter dari bangunan ke jalan, sementara di selatan 7 meter dari bangunan ke sisi jalan. pinggir katakanlah ya, nah, seperti ini, jadi tidak tidak persegi dia agak agak mengkerucut uh, seperti itu ya nah ini tanpa atasnya sekarang nah seperti ini oke agak melebar ya selisihnya lagi 2 meter nah disinilah nanti kita akan membangun ya membangun gerase merajan dan juga penataan ya nanti kalau sebelum membangun kita memang harus potong tanahnya ini barangkali di sini di add ya ditambahkan untuk halamannya setinggi kita sebut saja min 60 karena ini 0, ya 0 itu kan 60 cm ini min 60 nah kalau tinggi bataran atau lantai rumah utama ini adalah 170 nah ini perbandingan orang ya nah, ini orang figuran ini ketika berdiri di sini setara hampir setara ya Oke coba kita akan ukur sekarang kita identifikasi ya batarannya berapa sih tingginya dari jalan 170 ya artinya sudah sesuai nih sudah sesuai Rata-rata uh, tinggi uh, wanita Indonesia itu kan sekitar 160 katakanlah ya Ini sudah lebih tinggi 10 cm Nah itu artinya bangunan lantai rumah utama ini dari jalan yaitu 170 itu pertama Nah kemudian karena min sekarang 60 artinya halaman ini lebih rendah dari uh, lantai rumah utama 60 cm rujuknya apa ya tangga ini ini kan sudah disetting tengahnya kalau nggak salah ya seperti ini 20, 20, 20 gitu ya nah sekarang kita akan ukur berapa sih tinggi halaman dari jalan nah, begitu sekarang ya ini 110 ya cocok dalam arti 170 dikurangi 60 Masih 110 oke itu artinya 110 cm tinggi halaman kita dari jalan ini nah, seperti itu dulu nah kemudian untuk untuk merajan oke tidak akan tampilkan merajaan setelah existing kita tata seperti ini kita cut ya dan kita add di sini tampilan merajannya seperti ini pertama kita akan memasang pondasi merajan nah seperti ini pondasinya nanti ya jadi kita wajib pasang pondasi seperti ini ya nah ini pondasinya tinggi jadi ketinggian pondasi itu berapa dari tanah dari 243 2 meter 43 itu tinggi pondasi dari exiting aja dari jalan ya 243 belum lagi bongkaran turun ya nanti kan pasti dibongkar turunnya digali maksudnya Oke, nah, seperti ini nah ini yang tidak maksudkan space antara merajan dengan teras ini ya ini yang penting oke tidak akan garis terlebih dahulu sini baru bisa kita hitung eh ya. ini 129 oke di tempat yang terang aja ya 129 cm ini angkanya, 129 cm, artinya akses kita 129 cm nanti, ya sesuai dengan batu sikat ini yang, yang pasang. Ini masih ada uh, space sedikit uh, untuk nanti tempelan bataranya seperti itu. Oke, coba kita akan close existingnya, seperti apa tempelan Pondasi Merajan. Nah seperti ini, dia tuh wajib seperti ini, walaupun tadi kelihatannya separuh ya, jadi wajib wajib seperti ini ya pemasangannya. Nah, kemudian di sini ada batu kali, di sini ada kolom ya. Kolomnya memang harus besar ini. Dan juga pondasi masing-masing merajan. Ini penglurah ini kemulan, ini padmo, ini taksu dan ini piasan. Dari bawah tetap dia. Nah, setelah itu baru diuruk nantinya. Seperti itu apa ah, risal ya. Kemudian untuk tangga. Tangga ini wajib dia ya, kita pasang dari bawah agar tidak ini nanti retak atau amblas jebol ya wajib nah ini material-material ini tidak akan terlihat nanti setelah bangun itu rampung ya jadi banyak pekerjaan yang tidak terlihat di bawah tanah seperti itu yang saya maksudkan ya termasuk urugan ini nanti nah mengenai merajaan ini eh, sudah sesuai dengan perhitungan kesalahan ikut Bali katakanlah ya jarak antara merajaan atau unit ini ya unit tugu misalnya dengan kemulan unit kemulan dengan pad padbol dengan taksu taksu dengan piasan dan juga keseluruhan ini sudah melalui proses penghitungan secara profesional dengan rujukan asto kosalo kosali nah, seperti itu ya oke kita akan tampilkan sekarang merajanya atau kita anggap saja sudah seperti ini kita uruk ya kita sebut saja lantai merajan nah nanti ini tidak terlihat pendasinya ya karena apa karena sudah diuruk seperti itu nanti dipadatkan dibantu dengan air kemudian di-stamper. ya agar apa ya ketika tanah ini mengalami titik jenuh nantinya jadi tidak akan terlalu banyak berefek nanti terhadap kerajaan kita yakin tidak tidak akan ada efek karena apa karena pondasi ini pondamen ini sudah dia turun ya sudah turun ini tidak akan berpengaruh walaupun tidak akan ada titik jenuh lagi sudah jenuh ini ya seperti itu dia tidak akan berproses nantinya. Oke, yang kembali ini tampilkan. Nah, ini sekarang kita pasang merajannya, oke Merajan. Nah, ini merajannya sekarang oke, seperti ini tampilannya Ini jarak dari tembok ya. Sudah tampak 25 cm dari sini. Sudah sesuai nggih. Tidak ada yang saling Tumpang tindih istilahnya tidak ada, saling berhimpitan pelinggih itu tidak ada. Semuanya profesional kelihatannya ya, nah, seperti ini. Tidak ada saling bersinggungan, nah, seperti itu. Oke, kita akan pasang sekarang. Tempel ini ya, kita pasang. Kita sebut saja tempelan bataran, tempelan bataran, tempelan merajan, ya. Nah ini yang dia maksudkan tadi ya, kan pas sekarang di sini. 1 meter 29 cm. Oke. Okay. Setelah ditempel pondasinya seperti ini nanti. Padahal di dalamnya ada pondasi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tangga juga ya. Kalau tangga ini sudah benar perhitungannya. Candi watu segara gunung. Jatuh di gunung-gunung lambang kesejahteraan. Sementara yang di bawah ini disebut dengan tata hujan. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan pasang sekarang temboknya ya kita sebut saja tembok merajan ya tembok merajan tembok merajan oke ini masih loading nah ini tampilan dari tampak selatan ya nah ini tembok merajan ya seperti ini dia nantinya nah seperti ini nantinya ini untuk akses yang di sini, yang jelaskan lagi sekali, ini sudah sangat apa ya, layak menurut dia ya, cuman sayang sekali tertutup dia, tertutup oleh merajan. Nah, seperti itu, kita tidak bisa mengecilkan lagi ini karena ini sudah size-nya, merajaan ini sudah size kecil ya, kategorinya, kecil nge. Jadi kita tidak mungkin lagi mengecilkan ini, agar ini fokus tidak mungkin karena apa, karena... Ya, memang seperti ini kebutuhan merajaannya, Nge. Segini memang kebutuhannya berapa? Sekarang kebutuhan merajaan. Nah, sekarang tidak akan ukur berapa sih merajaannya, nih. Lebar merajaannya, di tiang tampilkan di sini memang merajaannya tidak, katakanlah tidak uh, presisi, tidak ngotak, dia tidak apa ya, tidak bujur sangkar, katakanlah tidak sama sisi. Ini seperti belahan ketupat sedikit ya, jajaran genyang sebut saja seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena, nah ini 4 ,55 meter 55 lebarnya ya, 4 ,55 meter dikali, 4 55 meter dikali, 455 dikali. Okay, Oke, 4 ,55 meter 55 dikali berapa ini ya? Nah, ini dia. 455 dikali 497 jadi ada selisih lagi 58 cm ya 497 dikali 455 ada selisih lagi berapa ya ya sekitar sampai 50 cm ya nah, seperti itu. ya sudahlah pokoknya 497 kali 455 seperti itu oke itulah merajaan Nah mungkin pertanyaannya halamannya berapa saya dapat halaman. Nah kalau untuk halaman itu lebar halamannya sekarang 357. Nah ini angkanya 361 malah. oke okay. 361 dikali ini lumayan gede ya 533. Itu halamannya ya. Kangguin minimalis ya. Nah itu mengenai ukuran ya. Oke, okay, tidak akan back lagi untuk memudahkan melihat angka. Nah, kemudian graso sekarang. Nah, ini sekarang total grasonya. Total grasonya berapa? Kalau untuk di belakang grasonya itu sudah 470 bahkan ya. 470 di 470 dikali 630. Kenapa 630? Karena di sini kita hitung. Tetap kali 7. Coba aja di sini kita hitung. Nah, di sini kita akan ukur. Berarti dia masih akan tetap 7 kenanya. Oke. Nah, ini benar. 7 meter ya. Nah, 7 meter kali 470. Kalau di sini sekarang kita hitung lebarnya berapa ya? 470 sama 470 ya. 470 kali 7 meter lumayan gede. Jadi apakah pertanyaannya sekarang dengan graso segede ini seluas ini apa yang bisa di, di ditampung di sini yang masuk di sini diakomodasi di sini ya uh, jadi tiang akan tampilkan coba apa ya, ya mobilnya ya mobil isinya ya Nah seperti ini dia jadi untuk memudahkan sebelum di atap ya, sebelum di atap untuk memudahkan ya. Jadi seperti ini tampilannya nanti. Ini sesuai dengan arahan Pak Rizal kemarin kan graso itu atapnya itu kan sampai di sini ya sampai di sini dari sampai di sini dari depan sampai di sini di sini ada space satu meter ya sekarang space kita pangkas saja nggak usah ada space sepesan di sini agar di sini lega. Nah. nah, seperti ini jadinya di sini grasonya nanti. Oke, okay, tampilan grasonya. Nah, ketutup dia ya, ketutup ya. Nah, ketutup begini dia. Lega nggih. Jadi untuk apa-apa yang bisa diakomodasi di graso ini satu mobil sup ya SUV Fortuner atau Pajero Sport ini sudah bisa ya sudah bisa bahkan bisa apa ya leluasa di sini ya bahkan ada ada sepis di, di di depannya itu di depannya kemudian mampu menampung lagi empat motor kalau kita paksakan di sini bahkan lima motor apalagi kita bisa pasang di sini motornya atau kita parkirkan di sini misalnya ngandang katakanlah itu bisa kita tambahkan lagi ya nah, seperti itu jadi lima motor idealnya satu mobil, lima motor. Mobilnya mobil gede, SUV, Pajero Sport bisa. Karena 7 kali empat tujuh nah seperti itu ya. Oke, nah, tidak masih menjelaskan di grasso ya. Nah, figuran atau properti motor atau mobil yang tidak ditampilkan ini adalah ukuran sebenarnya. Coba saja dicek nih, kalau salah mohon dikoreksi. Kalau misalnya mobil Pajero sportnya hmm, Pak Rizal itu coba saja diidentifikasi di begini cara caranya, ukur aja pakai meteran berapa itu ya. Ini 2 meter 10, 2 meter 11 spion ya. 2 meter 11 spion. Dari anggapnya spionnya tidak dilipat ya ini ini dalam keadaan terbuka begini tidak dilipat ya itu dua sebelas kemudian untuk panjang mobil pajero sport itu ya mobil pajero sport itu panjangnya sebentar dulu yang hitung dari sini aja untuk memudahkan ya. 475 aslinya nih, 475 untuk Pajero. Coba aja cek, benar gak 475 kali berapa ya? Kali 210. 475 kali 210, cek kebenarannya ya. Artinya apa? Kita akan mengidentifikasi sekarang, apakah ukuran mobil ini adalah ukuran sebenarnya? Jika ukuran sebenarnya, maka... Inilah yang bisa diakomodasi, ditampung di Grasso ini. Itu yang kita masukkan. Jangan sampai kita semua buat Grasso. Kita buat Grasso, tapi mobilnya nggak bisa masuk di sini, nggak bisa nampung mobil. Jadi kan sama dengan bohong ya, sama dengan basil. Itu yang kita masukkan ya. Oke, uh, saya pikir sudah bisa, sudah sangat bisa masuk ya. Nah, kemudian di sini ada karena ini level ya. Di grasso ini kita masuk dulu di grasso, kemudian kita mau naik sekarang ke rumah utama atau ke merajan, ke rumah, katakanlah ya. Di sini ada tangga, wajib ini tangga ini, di sebelah sini, kenapa? Kenapa bukan di sebelah sini ya? Jadi kalau di sebelah sini, di sebelah timur ya. Uh, jadi kemudahannya itu agar barang-barang yang kita masukkan motor itu tidak terganggu. Kita taruh motornya di sini. Kemudian kita kembali naik di sini. Nah, seperti itu. Daripada kita naruh motor di sini kemudian kita naik di sini jadi tersangkut dia. Ya, karena asumsinya yang lewat di sini itu bukan kita hanya sendiri, kadang bisa bawa barang. Nah, seperti itu yang kita maksudkan ya. Jadi biar tidak terlalu ribet, begitu kita masuk di sini langsung bisa naikkan barang misalnya bed, meja seperti itu gampang kok. Ini berapa lebar tangganya? Ini sudah lumayan gede nggih nah, tangganya ini satu lima dua satu meter lima puluh sudah lumayan gede sudah sangat mungkin sangat bisa ya nah, seperti itu ya jadi konsepnya itu kita naik lagi berlevel dia ya naik lagi ya nah, ini naiknya di tangga oke sekarang kita akan tampilkan untuk grasonya ini oke nah seperti ini tampilnya nanti lega sekali lega sekali gak lega jadi perbandingan antara mobil motor dan graso yang pikir itu sudah ideal ya nah, seperti ini nanti karena dia mundur sedikit ini. kenapa yang mundur iki karena di sini asumsinya kita akan tempel nanti kita buat angkul-angkul katakanlah ya kita buat angkul-angkul nah angkul-angkul dia akan tampilkan sekarang kita sebut saja gerbang eh nah ini nah ini tampilannya nanti atapnya genteng deh nah, seperti ini nah, jadi agak apa ya karena posisinya di sini kita tidak bisa bebas dalam arti me membuat angkul-angkul itu normatif sama seperti di tempat lain kenapa karena kita dibatasi tempat ini mepet ya sama sekali kita tidak bisa mengaksesoris dengan leluasa itu yang tidak masukkan jadi agak rekayasa dia ini ya agak rekayasa nah seperti ini tampilannya nanti apakah di sini akan ada kebocoran nah tidak tidak akan ada kebocoran nanti di sini tidak ada air hujan nanti di sini oke tidak akan sorot dari sini ya Nah, karena dia sudah di dak di sini, kemudian air dak itu di jatuh di sini. Nah, seperti ini yang dia maksudkan ya. Nah, jadi aman di dalam aman, di luar casingnya kelihatan seperti yang gulanggul, nah, seperti itu ya. Nah, ini konsepnya. Jadi tempat membantan sudah ada, Nah kemudian di sini pintu pintu gerasa sudah yang apa ya, yang sudah agak permanen bagus. Itu yang dia maksudkan ya. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Jadi, nah mungkin pertanyaannya, apakah ketika kita naik di tangga ini, apakah tidak ngentuk nanti? Oh tidak, ngentuk masih arti, Apakah kepala kita itu tidak akan nyampe di dak ini tidak? Ini figuran asli. Ya, yeah, figuran dalam arti dengan ukuran sebenarnya. Oke, okay. anggap saja berdiri di sini masih lega. Kenapa? Karena memang sudah saya tinggikan. Grasonya lebih apa yang lebih tinggi dari biasanya, karena kita mensinkronkan dengan bangunan yang ada di sini. Nah, paling-paling kalau orang buat grasso itu sekitar uh, tiga berapa ya dua setengah meter katakanlah ini tinggi dua setengah meter umumnya orang buat grasso ya. Sementara berapa kita buat sekarang tingginya grasso ini? Ini sudah lumayan tinggi ya, sudah lumayan tinggi berapa ini 4 meter bahkan 4 meter 7 ya tinggi daknya 4 meter 7 dari sini tapi dari bawah ya bukan dari laman itu sudah lumayan tinggi eh jadi tiang memproporsikan ini agar apa ya proporsi angkul-angkul ini agar sesuai dengan bangunan agar sesuai dengan merajan itu yang tiang maksudkan ya Nah mungkin pertanyaannya perlukah kita membuat angkul-angkul di sini lagi sementara sudah ada gerbang menurut tematik yang tidak perlu karena sama aja ngapain juga kita buat angkul-angkul di sini satu space tidak mengizinkan cuman dapat segini tembok Oke pagar katakanlah iki pagarnya ini pagarnya kemudian nah ini pagarnya yang tampilkan ye pagar inilah perbandingannya nanti kalau misalnya kita sudah pagar ya kan cuman pendek dia dapatnya cuman berapa ini ya tadi ada di 3 meter 50 jadi mubasir kita buat anggolangkol di sini ya uh, mubasir menurut yang tidak cocok kenapa kalau kita jadi apa rumah Bali tidak ada angkul gimana ya uh, bukan seperti itu apanya cara pandangnya bukan seperti itu cara pikirnya nggak gitu jadi gerbang angkul-angkul candi bentar kori itu sama saja fungsinya masuk keluar masuk akses katakanlah ya gerbang yaitu karena gede disebut gerbang angkul-angkul karena kecil kori karena dipuro kan begitu sama aja fungsinya itu keluar masuk jadi kalau sudah ada gerbang, perlu gak kita buat angkul-angkul? Ya, masalah perlu itu, itu keinginan namanya ya, bukan kebutuhan ya, keinginan, dan kemudian keinginan kita sinkronkan dengan apa ya? Uh, ketersediaan lahan ya, itu bisa terjadi, bisa saja ya. Uh, jadi apakah perlu? Kalau kita bicara masalah perlu, perlukah kita membuat angkul-angkul lagi sementara gerbang sudah ada, tidak perlu? karena melihat dari tujuan tadi angkul-angkul gerbang kori cani, gelung kori cani kurung jalan pintas apapun itu itu adalah akses kebutuhan ya zaman dulu mana mungkin ada orang buat gerbang jarang ada tidak ada mobil pun belum ada dulu yang ada hanya angkul-angkul kenapa angkul-angkul dibuat zaman dulu karena memang kebutuhan zaman dulu itu tidak ada memasukkan barang-barang besar mobil itu enggak ada dulu ya paling-paling tempe ngiu lampit sang nah, seperti itu cangkul ya semacam itulah tapi sekarang sudah gede ya kita sesuaikan dengan yang sekarang kan seperti itu tidak ada bukan masalah benar dan salah ini masalah paham saja eh fungsionalnya seperti apa nah, seperti itu ya ini sama juga nanti ada gak dasarnya ketika kita bicara secara niskalo tetap ada jadi kita inilah pintu masuk kita. Jadi di sini kita akan mulang dasar, mulang ke daging nantinya. Begitu juga di merajaan begitu juga di rumah. Itu tidak uh, sampaikan ya. Seperti itu pahamnya, nih Jadi berarti yang tidak perlu kita membuat angkul-angkul lagi di sini. Uh, sudah cantik ya, uh, sudah cantik seperti ini. Biar gak ruwet bangunannya. Kemudian tampilnya sekarang ini tempelan merajanya enggak keluar nah ini lebih cantik sekarang seperti ini Kia ya. Oke yang akan tampilkan landscape skip sekarang Nah kalau kita sudah pasang tanaman landscape skip nanti di sini kan sudah ada tempat kalau namanya di sini kalau bahasa apa ya bahasa agamanya di sini memang kita wajib buat space di sini telajaan katakanlah ya telajaan Nah, telajaan itu wajib satu di sini tempatnya kalau di sini kita nanti mengaturkan sesajen Ya, sesajen di sini eh, mahal. Kalau di sini, adik. Kalau nah, seperti itu ya, jadi tempat ngaturan sesajen di sini. Di sini, kalau secara teori agama, ya, agar kalau tidak masuk ke rumah kita, agar kita tidak dikecoh. Karena sifat kalau itu mengecoh, mengintimidasi, bukan menyakiti, ya. Nah, jadi, kita nyaman di rumah seperti itu. Fungsinya ya, nah kemudian sekarang manuver, katakanlah manuver mobil, oke, datang dari utara mobil ini masuk, jadi yang pikir hmm, langsung bisa masuk, agak pepet ke timur ya masuk mobilnya ke sini, kenapa? Karena ini sudah panjang, sudah lebar, 470 tadi ya, 470 sekarang masih berapa? Setelah kita tempel, setelah kita tempel, ini jadinya dia dia masih 355. Oke, wajar. 470 jadi 355 itu wajar. Kenapa? Karena ini kemakan pilar ini, tiang ini. Mana mungkin tidak ada, ada tiang? nggak mungkin kan? Nah, seperti itu yang dia maksudkan, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mengenai fis sekarang pandangan jadi Pandangannya untuk grasso ya, ketika ini dihabiskan sampai mentok ke bangun ya seperti ini kita buat yang seperti ini nanti. Jadi bangun itu tidak akan terganggu, tetap juga ada akses ke sini bahkan dari sini kita bisa, ada apa ya, kita bisa memantau di luar nanti. Di sini kan mungkin gorden ya, gorden di sini, bisa kita pantau di sini. Pencahayaannya tidak terhalangi, nah seperti itu. Nah ini kita asumsikan berada di kamar ini kan, di kaca, di kaca. Nah, seperti itu di kaca ya jadi kita berasumsi sekarang berada di kamar ini ya jadi terpantau ya buka gorden terpantau landscape nya terlihat nah seperti itu ya oke nah, seperti ini dari sini yang menjelaskan nah, dari barat ya sekarang ya jadi apa ya aktivitas di luar itu terlihat dari sini ketika kita buka gorden oke kita akan turun sekarang ke teras nah di sini kan Nah, masuk dari sini ya Ini adalah keluar ke teras ya Oke Nah ini yang kita masukkan Turun dari teras di tangga Ini kan dua tangga nih Dua tangga turun nah, Seperti ini ya Baru kita di halaman Nah ini yang kita masukkan Berapa spesiesnya Satu dua sembilan nih. Satu meter 29 cm Ya lumayan Lumayan lebar lah Ya sudah lumayan lebar ini masih angkanya 129 Oke okay. dia hapus yang delete nah untuk landscape kang yang gede boleh ya nah seperti ini nanti tampilnya nanti oke okay, kita bernaik dari sini tadi kemudian belok ke ngauhan belok kau nah, dengan apa ya jalan setapak nah, seperti ini ini ada rumput biar bagus ya nah untuk kolam kolam ikan ya di sini tidak jadi kita bisa buat kolam ikan karena sempit terlalu dipaksakan ya cukup di belakang saja jadi di sini landscape saja tanaman bunga saja biar redam nah, tidak usah ada kolam ikannya di sini seperti itu parisal ya barangkali uh, uh, mohon koreksinya lagi oke ke belakang sekarang mungkin di belakang tidak ada perubahan ya nah seperti ini benar gak ini nanti posisinya apa ya lebarnya Lebar di belakang itu Pak Rizal punya tiga berapa ini ya? Lebarnya itu dari bangunan G, dari bangunan ke sisi tembok, kalau katakanlah ya. 385, kalau tidak salah. Oh, 375 ternyata nih, 375 sesuai dengan yang hitung. lebarnya tetap sama ya. Nah, di sini kita akan kita sebut saja ini adalah apa ya? taman belakang sebut saja ya nanti untuk tugu karangnya di sini dia oke tugu karang di sini di sudut ya menghadap ke selatan sementara di sini kita isi landscape pohon-pohon keras ya yang agak gede ya biar sejuk biar ada oksigen ya untuk menyuplai O2 dan menyerap CO2 karbodioksida seperti itu nah kemudian di sini ini kan teras belakang ya kita duduk-duduk di sini bisa nyantai atau aktivitas ya uh, di sini kita akan disapa oleh kolam kolam ikan gih lumayan lebar di sini uh, untuk apa ya melepas penat katakanlah ya isinya ada ikan nanti bisa kuis sih ya seperti ini jadi jadi airnya ini akan keluar dari sini di dinding ini dia turun seperti itu konsepnya kemudian di sini juga ada akses ya akses katakanlah ke Nah, turun, kemudian di sini, kenapa pumping ini kita pulangkan di sini ya? Karena di sini memang aktivitas kita nanti lebih banyak, nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan ke sini nanti, bisa akses ke, anggap saja ke belakang ya, nah, ini belakang. Siapa tahu nanti jadi nanti yang tanah di belakang itu ya. Seperti itu Pak Rizal bisa dit yang sampaikan mengenai apa ya progres terupdate mengenai perencanaan Pak Rizal akan menata kembali rumah Pak Rizal khususnya di bagian eksternal. Terima kasih atas waktunya sudah menyimak video didang dan penjelasan yang Niki Pak Rizal. Semoga bermanfaat. Maaf. Atas segala bentuk keterbatasan titiang, titiang sinap dengan pramosanti om, santi, 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 santi om.